Hi guys, hi everyone, it's me Vianika. Jadi guys, kita akan bermain Tower of Good guys. Jadi guys, ini ada yang indah juga ya guys. Jadi kita konten biasa aja lah ya, karena kita bakal 5 ronde lagi. Ini satu ronde. Enggak bakal nanti mainnya sama Indo-Indonya sebentar doang. Tapi kan bisa berteman. Walaupun temanku full, aku bakal apa sih yang lumayan yang. Jadi guys, aku mau ngasih tahu kenapa Kak jarang banget buka sekarang itu enggak buka komen. Karena guys, pas buka komen itu kayak banyak yang ngomong 8 plus gitu, bukan kayak gitu ya, bukan gitu, tapi mereka itu kayak toxic gitu loh. Jadi aku kayak nggak mau buka karena kayak nggak boleh banget sih itu, ntar itu kayak gigi banget gak sih guys, apalagi kayak sama orang yang toxicnya itu bener. Itu kayak jijik dan gak banget gitu sama orangnya. Jadi guys, yang toxic itu orang Inggris, orang Indonesia, tapi memang toxicnya itu kayak udah kelewatan gitu guys. Dan asal kalian tahu, dia bilang burung tapi yang kayak toxic gitu. Kan enggak banget gitu ya guys ya. Jadi kita guys, kita accept dulu ya. Accept. Ntar kita bakal accept dia guys. Oh ya guys, kalian lebih suka aku main Roblox apa Minecraft? Kalau aku sih Roblox ya. Oh ya guys. Terus kalian ada berapa? Buat kayak yang gak tau Cruz itu apa, Cruz itu semacam orang yang kita suka. Aku sih ada, tunggu ya guys, kalau gak salah 58 guys. Oh ya guys, kalian lebih suka ganteng miskin apa jelek? Aku sih jelek kaya. Kalau aku sih ganteng miskin ya. Duit mah bisa dicari, tapi ganteng gak bisa dicari ya teman-teman. Ya. Oh ya guys. Kalau suara aku agak beda gitu, soalnya aku lagi batuk ya teman-teman. Ya aku lagi batuk. Dan tadi juga aku habis. Aku habis minum obat. Jadi suara aku agak beda gitu guys. Kan biasanya kayak lembut gitu, tapi ini sekarang kayak guys ya. Dan suara aku kalau kayak gini itu kayak aku gak suka sih. Tapi kayak bersyukur lah ya guys ya, mempunyai suara. Kalau gak punya suara kan kayak gak bisa ngomong gitu ya guys ya. Jadi sedih. Oh ya guys, kalian lebih suka K-pop cewek apa cowok? Buat yang anime, yang wibu, kalian lebih suka anime cewek apa ini anime cowok? Kalian bisa kayak komen apa aja sambil tebak ya guys. Soalnya kayak aku kepo guys, kepo biasa orang kepo. Orang kepo. Mene kepo men. Sorry guys, kepencet. Oh ya guys, aku tuh punya pertanyaan nih. Kita mungkin di video ini banyak pertanyaan yang sangat tidak jelas. Kalian lebih suka suara aku pas batuk kayak gini gitu, apa suara aku yang kayak gini? Ku usahakan bisa ya suara aku kayak gini. Kalian bisa komen lah ya. Ya guys, mungkin kalian bisa komen
Oh ya guys, maaf banget kalau aku jarang baca-baca komen kalian karena aku sibuk banget, kayak mungkin seharian aku full apa gitu, full ngerjain tugas, full ngaji, full sekolah. Soalnya guys, kalau aku sekolah itu 1 jam gitu, kalau ngaji itu kalau nggak salah 2 jam apa 1 jaman gitu. Tapi kayak mending sekolah gitulah ya guys ya. Dan guys, kalau asal kalian ingat ya, kalian lebih milih apa sih, cowok yang peka tapi toksik apa cowok yang gak peka tapi baik? Tapi kayak gak peka tapi kayak toksik, kayak gak toksik gitu loh. Oh ya guys, aku kan liat TikTok gitu ya, aku liat virus Monica gitu, ih serem banget. Kayak katanya sih ya, itu pokoknya yang main game itu bakal kena virus gitu, bukan virus sih, itu kayak biasa gitu. Dan banyak banget korban cowok gitu apa cewek, ya aku gak tahu, cowok, cewek, gak tahu lah, itu yang kena gitu. Dan serem banget. Aku tadi nonton gitu kan. Enggak sih, aku gak nonton. Aku kayak lihat gitu di TikTok. Apa ini? Tumben banget TikTok gue. Serem-serem gini biasanya orang. Gila. Terus aku cari. Lah, kok banyak banget? Terus kayak profilnya itu kayak Monica. Mukanya hancur, buat yang nggak tahu kayak gimana kakak itu maksudnya, itu kayak gini ya guys. Nah gitu ya guys ya, itu serem banget sih guys, kayak dan video-videonya itu kayak isinya muka Monica gitu, Monica, pokoknya Monica, terus komen, terus kayak ngebuat apa-apa gitu dengan kata-kata yang nggak jelas seperti ini. Seperti itu guys, aku nemu ini foto ini tuh dari TikTok, tapi kalau untuk profilnya aku nemu sendiri gitu. Dan ngerasa nggak sih guys kalau itu serem banget? Aku mau cerita juga, tadi kan aku kayak main Tower of Wood gitu kan. Terus aku lihat orang toksik gitu, padahal dia itu kayak cuman error gak bisa jalan doang gitu kan. Kan bisa lift terus masuk lagi gitu ya. Kan egois banget. Terus ada yang bilang astagfirullah gitu kan. Itu kan bagus ya kata-katanya. Terus aku bilang mau masuk neraka, Neng. Karena kayak kata-katanya itu gak ketolong guys, gak ketolong kata-katanya itu, kayak toksik banget. Kan Roblox buat anak-anak ya, tapi kata-katanya itu loh, kayak kata-katanya itu kayak nyebut pigi dalam bahasa Indonesia, dan nyebut dog dalam bahasa Indonesia, kayak kotor banget sih guys itu. Buat anak-anak yang tahu bahasa Inggris, terus kayak mau nyoba, jangan guys, jangan, ntar kalian kena dosa terus masuk neraka, terus kalian kena api gimana guys. Oh ya guys, asal kalian tahu ya, buat yang pacaran nih, buat yang mamer-mamerin, yang panas-panasin, anda tahu, anda mikir pakai otak, ntar kalau orang tua anda cucu, pokoknya aku pakai kode aja lah, cucu, tau nggak itu, entar kalau orang tua anda sudah ya, mungkin ya pas sudah tua, asal anda tahu ya, itu mereka kasian banget kalau anda pacaran, mereka itu kayak di bawah sebuah batu yang panas banget dari neraka. Dan itu bakal ditaruh di tangan ortu kalian kalau kalian pacaran ya, terus manas-manasin, terus kayak pamer gitu.
Itu ya buat itu aja sih, buat yang pacaran ya. Terus didiemin sampai otak otak orang tua kalian itu membakar. Jadi guys, itu gak boleh banget sih. Ada sih yang berzina tapi aku lupa itu gimana ya, karena guys aku dapet ini itu dari TikTok dulu. Aku 12-4 jam aku bawa HP kemana-mana. Aku BAB itu bawa HP, enggak bercanda. Kalau aku BAB mah cepet ya. Kenapa? Enggak tahu. Selain BAB-nya. Oh ya guys, buat kalian. Ini tuh kayak berita gitu enggak sih? Katanya guys ada virus corona. Tapi ini tuh corona baru, Omicron aja belum selesai ya. Ya, kesel banget. Kalau enggak salah namanya itu flag corona guys, apa flag corona ya, kalau nggak salah flag corona. Tunggu ya guys, bayangkan guys kayak flag omicron, kayak bukan flag omicron tapi kayak flag corona gitu. Pokoknya kayak diganti-ganti gitu namanya kan. Omicron aja belum selesai ya. Igi. Gimana itu kayak COVID mending lo punah tahu enggak sih? Aku tuh pengen banget sekolah offline. Kenapa ya aku kayak lahirnya itu kayak harus serat privat 100 lagi. Aduh, privat. Jadi kayak gitu. Aku tuh kayak mau sekolah offline, sekolah online apa sekolah offline ya? Tapi kayak kata-kata di TikTok itu kalau sekolah offline sekolah di sekolah, tapi kalau sekolah online itu sekolah di rumah. Aku bilangnya sekolah di sekolah lah. Aku tuh kayak suka banget sekolah di sekolah gitu. Pokoknya kata ayah aku sekolah setiap Rabu sama Kamis, kayak seneng banget. Kenapa kak seneng? Bisa ngelihat orang yang saya suka setiap hari, ya Allah. Dan satu lagi, saya bisa main sama teman-teman saya, apalagi kita sambil cerita cowok-cowok, apalagi gelude sama cowok-cowok. Kenapa aku bilang gelude? Biar kece. Oh ya guys, kalian lebih milih versi feel apa? Aku nggak versi feel. Tapi kalau aku sih mirip nge-versive karena saya burik ya kamu. Dan saya ini gak punya green screen ya. Dan jadi kan kayak belakangnya kayak berantakan gitu. Soalnya saya itu jarang bersihin ruang tamu saya. Kenapa bilangnya ruang tamu? Karena saya sering banget tidur sendiri di ruang tamu. Jadi ruang tamu itu saya anggap tempat tidur saya. Oh ya guys, kalian lebih milih nikah langsung apa pacaran? Kalau aku sih nikah langsung ya. Jadi guys, aku mau nikah 25 tahun apa 30 tahunan gitu. Soalnya kan kayak aku masih bingung, emang nikah muda itu enak ya. Tapi kan kayak aku takut pas aku hamil itu mama aku nggak tahu gitu kan. Aku dan aku masih bingung guys, aku masih bingung sama bukan nikah muda, telur setengah matang gitu. Aku nggak pernah nyoba. Kemarin aku pernah bilang ke papi dibolehin gitu kan, ayah aku manggilnya papi sama mami.
Nah, asal kalian tahu dibolehin kan, tapi nggak dimakan-makan. Saya lupa. Oh ya guys, maaf banget kalau aku jarang konten gitu. Soalnya aku kehabisan ide. Kalian boleh kasih saya saran gitu. Tapi konfirmasi yang saya kasih itu demi Alek, demi Ayang. Apa itu Ayang? Demi uang, demi Alek, demi Ayang. Komennya cuma 4. Hah? Dan saya bingung, kenapa pas Minecraft itu video saya rame. Oh ya guys, saya mau pamer dia ke saya hampir kelupaan. Otif saya baru nih. Robux saya habis jadi 500 nih. Buat yang bilang, hah 500? Maksudnya gimana kak? Bukannya Robux kak ada 500 sih? Enggak guys, Robuxku aku top up 400, kan jadi 900 ya. Aku mau beli, aku langsung beli apa? Yang saya suka itu private server toh. Buat yang gak tahu Tower of toh itu apa? Tower of Hell ya guys ya. Oh ya guys, asal kalian tahu ya, video aku yang aku playlist itu hilang. Kenapa kak? Kenapa kok bisa? Lagi record. Iyalah. Terus kayak, kenapa kok bisa kak? Aku nulisnya Tom, bukan Tower of Hell. Sangat menyesal, bukan? Iya. Kayaknya sampai sini aja durasi videonya panjang amat, kayak mau ngucapin putus sama mantan.